Di ubi yang ini hari rebus kemarin kita buatkan ketela. Ha, kenapa dia minyak dia macam gini? Ini bekas ada goreng ketela juga guys. Dan ini hasilnya kita tinggal masukkan dalam tempat macam itu guys. Ini kita taruh bumbu belado tadi guys. Tinggal tutup. Dari taruh bumbu belado tinggal kita goncang macam ini. Tengok hasilnya guys. Tuh. Ha, jadilah ketela ubi macam gini ha. Nah jadi guys, ketam lagi guys, tapi kita tidak sepil tang masak ketam. Kita mau sepil masak betik yang kita ambil di darat kemarin tu guys. Ini betik ni Aryo parut di sini dulu. Guys, betik ni digahau aja dekat tang ini. Tapi tang gahau ada, Aryo tak rekam sebab Aryo payah kan rekam kan. Aryo parut setengah guys, dapat belubur ni ha. Ha. Kita taruh dulu di mangkuk ni. Kita masak segini dulu guys, besok kalau sedap kita lanjut masak 2 biji tu. So dulu betiknya. Gincah-gincah sampai getah dia hilang. Belinya macam endomi guys. Itu ketamlah berlangsung masak. Ini untuk masak betik tadi guys. Tumis bawang sambal lada dan ada motor garam macam biasa. Tak kita ambil betik dia guys. Tu, langsung tabur dia begini. Ha. Guys, langsung kita koreh, aduk rata. Dah agak lembut nanti baru kita bangkit. Kita ambil dia masak. Ini sudah rata tapi dia masih keras guys. Tunggu dia lembut. Siap guys, saya betik dia. Ha, tu sudah siap ketam, saya betik. Kita lanjut makan. Okay guys, jadi hari ni Aryo di kawasan pondok kawannya Pak Uda guys. Ha, di sini tadi ada kebakaran situ. Jadi semua orang polisi dan orang PT keluar. Ini kawasan PT Gin tu guys. Ujung PT Gin. Jadi pondok dia guys. Tu Pak Uda. Kita ngantar dua Pak Uda dari anaknya. Tu ada Suramir, itu ada kawan Pak Uda. Ha, di sini lumayan panas guys. Kita ngantar duit anak Pak Uda. Balik hari pakai Honda. Dan itu bekas kebakaran tu. Tu, jadi ini 3 hari lalu kebakaran dia guys. Jadi ini orang lagi sibuk memadamkan, di sinilah padam. Dan ini pondoknya Comel. Tu lagi makan roti guys. Okey guys, kita balik hari. Tapi di sini seru guys. Memang panas. Guys, semoga api cepat padam. Dan di situ ramai lagi orang madam kat situ guys. Api dia tinggal sikit. Tinggal orang-orang perusahaan, orang PT, orang dari kampus sebelah ada semua dekat dari situ tapi jauh. Nah, ini Pak Uda ikut serta tu kan. Tu lagi ngopi. Oh, santai kat situ. Abang tahu awak dia jauh. Tu. Tu guys, bunyi burung gagak pun bersibuk. Gara-gara habis sarang dekat ini. Burung pun buat belakang. Kalau di bakar suka habis itu sampai ke laut sana kan. Sempat ada aja anu api kan. Masuk sini. Pasar yang berapa.